Hi guys, welcome back to my channel di Ratise. Okay guys, di video kali ini, itu mic dong, nitip mic. Di sini nih guys, kita akan membuat review makanan jajanan enak banget. Apa tadi ulang? Kita akan nge-review makanan jajanan yang paling kita suka. Okay guys, siap. Di mana ini mic-nya? Jadi di sini ada Nextar, terus ada apa ini namanya? Oslo. Apa itu Oslo? Enggak tahu, mama yang beli. Di sini ada Fly Olay, ini kesukaan aku banget. Dan ada Dairy Milk. Coklat Dairy Milk. Udah. Dairy Milk, guys. Milk. Dairy Milk. Milk. Nah, okay. Terus ada sari gandum, rasa coklat. Okay, dari Roma. Dan ini adalah Oslo Chokis, guys. Okay, langsung aja kita review mulai dari. Kamu suka apa sih? Nextar ya. Bentar, di belakang ada jajan tuh. Ini nanti kita akan unboxing guys, jangan lupa nanti nonton di video berikutnya ya, yaitu ini adalah jajan snack zaman now yang di dalamnya selalu ada hadiahnya. Penasaran kan? Ya. Tunggu video berikutnya ya. Ya. Okay, aku guys, mau makan coklat Dairy Milk. Nah, udah nggak sabar guys. Udah nggak sabar guys. Tapi aku lebih suka sama. Tunggu guys, kita harus itu dulu dong, review dulu dong biar cantik. Ini dia coklatnya guys. Kamu kotak sayang. Ini ya guys. Oke. Ini kita taruh lagi. Kamu review rasanya apa? Ada blueberry-nya. Salah. Apa? Ini adalah kismis ya. Apa dan itu? Kismis itu kayak semacam kurma tapi kering. Saya dapat kacang almondnya guys. Enak banget guys. Kerasa ya. Jangan jauh-jauh dari saya. Next, kita makan Nextar. Ini favorit banget sampai aku tuh pengen nyetok. Dapat Christmas-nya juga. Oke. Okay. Kita buka. Dadah. Bukanya di sini biar kelihatan dong pemirsanya tahu. Isi berapa? Isi cuma Lah, kecil-kecil. Oh, ini guys, isinya guys. Jadi lihat. Kecil-kecil. Jadi isinya satu. Kemasannya satu-satu. Iya. Oke, kita buka. Kita makan dua ya. Oke, guys. Oke, guys. Guys. Dia semerut, saya masukin lagi dua, guys. Gitu dong. Satu lagi, guys. Okay. Tuh, penuh lagi ya, guys. Ternyata dia keberatan. Oke, kita makan satu aja ya. Tapi menurut rasanya? Aku rasanya ini rada beda sama kamu yang udah tadi gini. Ini ya rasanya ya. Coklatnya. Coklatnya ya. Jadi gini. Ini guys, diputer. Itu bukan Oreo. Dijilat. Digigit guys. Rasa banget, enak banget gue. Iya. Gue enak banget gue. Tapi rasanya ini beda sama yang isi tiga. Kalau yang isi tiga itu rasa coklat, kalau ini kayak rada rasa kopi gitu. Ya enggak sih? Menurut lidah aku kan seperti itu. Kalau menurut lidah aku brownies coklat ini. Gimana menurut kalian? Oke.
Berikutnya, next. Enggak, belum sekolah ya. Oke guys, kita lanjut ke Oslo Biskuit Chokis. Ini jadi isinya mana tuh coklat. Guys, ini bentuknya sama seperti Nextar ya. Tapi ini bentuknya rasa telur. Chokis ya. Nih. Jadi kering ya, guys. Telur gandum. Aku suka telur gandum. Rasanya rasa cookies isi coklat. Oke. Okay. Ada telurnya tuh. Tuh telur. Iya. Ngalah aja, guys. Padahal ini bukan telur, guys. Dari belakangnya ini kok cookies, guys. Oh. Oke, okay guys, ini dia. Dulu cookies. Review kita makan. Ini lebih enak lagi. Guys, ada coklatnya. Ternyata ini lebih enak, guys. Enakan ini sama. Enggak, mama suka ini. Nah, dulu, guys. Lagi? Sudah. Next, olay, olay. Bukanya di sini biar pemirsa tahu. Tuh aku suka. Guys. Waktu kecil aku itu suka makan ininya doang loh, tengah-tengahnya doang. Ini tengahnya selai apa, Nak? Selai olay. Selainya apa, Nak? Selai apa ini, guys? Selainya apa, guys? Selai strawberry. Oke, gigit. Enggak, masih makan. Kesinian, jangan-jangan dari saya. Ini guys, saya gigit ya. Saya gigit karena mic-nya ada di sini, saya numpang ya. Diam, nanti ketarik mic-nya. Itu enak banget, soalnya rasa strawberry. Baunya sumpah. Pokoknya enaknya sampai garuk-garuk, guys. Jempol berapa kamu acungin? 100. Enak. Harusnya tadi lupa, kita habis makan kasih review nilainya. Oke. Oke, next, lanjut ke sari gandum rasa coklat. Sari gandum rasa coklat. Oke, kita review kembali. Nah, isinya begini ya. Mana kecopot? No. Guys. Jatuh sedikit. Oke. Kita ambil yang masih utuh. Ini guys, dia. Ini guys, dalamnya coklat. Nih guys, yang patahan tadi. Oke. Ya, langsung aja kita makan. Dia numpang di saya. Coklatnya dapet, guys. Enak banget, Allah. Enak banget, guys. Enaknya sampai geleng-geleng, guys. Oke, gini. Kita selesaiin dulu makannya. Sudah? Lupa nggak bawa minum. Itu minum saya. Udah dingin, nggak enak. Nggak apa-apa, minum saya. Bentar ya, aku minum dulu, guys. Oke, guys. Jadi, sekarang... Oke, guys. Sekarang kita sudah selesai reviewnya. Dan kali ini, sekarang kita mau ngasih nilai buat makanan ini semua ya. Untuk makanan sari gandum, untuk aku, saya nilai ini nilainya 80. Dan saya kasih angguk-angguk. Diva, kalau aku nilainya
90. Terus kasih apa yo? Kalau aku kasih jempol 100. Mana jempolnya 100? 100. Oke, kemudian untuk next star-nya kalau saya kasih 90 dan saya kasih geleng-geleng. Diva, aku kasih 100. Dan dikasih apa? Dikasih jempol 1000. Jempol 1000, guys. Selanjutnya kita nilai selai olainya. Nama aku copot. Kita sorry guys, gangguan. Kita kasih selai olainya nilai, ini aku kasih nilai 60 dan aku kasih kedipan mata saja deh. Kalau Diva, aku kasih 100. Dengan dikasih apa lagi? Nah, dong. Nah, yang seru ya. Di berapa sih? Ini belum ya? Iya. Oke, guys, untuk nilai biskuit Oslo Chokis, aku kasih nilai 100. Aku kasih geleng-geleng sama angguk-angguk. Diva, kalau aku kasih 70. Kasih gini sama gini. Kasih apa dong yang genap? Kayak gini. Senyuman? Iya. Smile? Iya. Oke. Okay. Untuk dairy milk-nya coklat ya. Iya. Aku kasih 95 karena aku suka coklatnya dan aku kasih kiss. Wah. Kalau Diva? Kalau aku kasih 90. Kasih apa? Aku kasih sarang heo. Sarang heo. Oke, guys, itu review tadi makanan ini semua dan semuanya itu enak lah ya. Coba mau prank lo. Semuanya itu enak ya. Iya. Semuanya itu enak, guys. Saya hampir takut tak tidak dia kenalin sirbong ini, guys. Oke, guys. Oke ya, seru ya, guys ya, buat kalian semua. Di sini akan ada kuis. Untuk 1000 kali ditonton di bawah sini, silakan komen. Nanti akan ada undian pulsa gratis untuk 2 orang ya. Nah, untuk selanjutnya kalian itu jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe di bawah sini ya, guys. Jangan lupa ya. Terima kasih. Bye-bye.